warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Alek Najlasino. Di episode kali ini saya akan menggerakkan atau mempraktekan tentang lanjutan daripada tepat dua, yang mana tepat dua ini yang sudah saya sediakan di video sebelumnya. Nah, kali ini masih digerakkan tepat dua, yaitu dengan lanjutan ke Gulimpangan dan Depok. Nah, seperti apa gerakan tersebut? Di sini gerakannya masih tetap sama yang akan dibawakan oleh teman saya. Oke, silakan. Sudah siap? Guys, seperti biasa, ini Kang Mahdi ya, yang akan mempraktekkan tentang lanjutan daripada tepat dua. Oke, silakan. Oke, teman-teman, kita langsung saja praktekkan. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 1 2 1 2. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Oke, kita ulang. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Oke, itulah tadi gerakan-gerakan dari Tegal dan Depok ya. Nah, di mana ini gerakan lanjutan daripada tepat dua. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya bagi pemula. Oke, sebelum kita tutup acara ini, jangan lupa untuk terus mensupport di channel saya dengan cara klik tombol subscribe di bawah, like, share, dan komennya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Salam semangat bersama saya di Alek Najlasino.